nang urang. Cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong-ngomongnya ini adalah hari yang kedua kita bakalan berburu ikan kering lagi. Soalnya kemarin ikan keringnya gagal kita dapat, jadi kita lanjut untuk hari ini kita berburu ikan kering. Nah, kalau misalnya nanti masih ada waktu untuk mencari-cari makanan atau apa ya kemarin ya, mencari belut. Iya, kalau misalnya masih ada waktu kita bakalan luangkan waktu lagi untuk berburu belut supaya asupan protein kita di sini nggak berkurang, malah nambah. Oke cuy, nah jadi sebelumnya tadi saya udah pasang jebakan untuk kelamat untuk sebagai umpan, dan ini saya nyalakan api soalnya di sini tadi banyak ini, banyak nyamuk, makanya saya nyalakan api cuy. Nah oke, jadi kita lanjut di hari yang kedua, mudah-mudahan hari ini gokil. Lanjut, bismillah. Nah, oke, jadi kita udah minum-minum coklat panas dan saatnya kita untuk berburu. Tapi sebelumnya saya mau berburu ini dulu cuy, mau berburu belut dulu. Soalnya di sini, di dekat sini ada salah satu lubang belut yang tadi nggak sengaja saya lihat. Wah,
ternyata di sini ada lubang belut cuy. Jadi oke lah, kita mau ini dulu, mau menjajal ini si lubang belutnya, kali aja di sana ada ini, ada belut. Untuk pancing belutnya sendiri ini dia. Ini hanya sebagai tempat ini, tempat pancingnya supaya nggak kusut. Wah, gokil, tempat pancingnya aja Pak Maham. Ah, gokil ini. Oke, kita langsung coba untuk berburu belut di sini. Mudah-mudahan dia mau nyamper. Untuk umpan belutnya sendiri saya pakai cacing ini, cacing merah. Nah, jadi ini dia lubang belutnya. Itu dia, nggak terlalu kelihatan soalnya dalamnya gelap. Makanya kita mau coba masukin pancing belut ke dalam. Mudah-mudahan ada penghuninya cuy. Oke, kita taruh aja dulu. Nanti kalau ditarik baru kita tarik juga dia. Nah oke, jadi ini sudah tadi jebakan udangnya udah saya ambil dan cuma dapat sedikit, makanya jebakannya saya pasang lagi cuy, kali aja nanti dia bisa dapat lebih banyak lagi. Oke, jadi kita langsung mancing cuy, dan sembari mancing kita juga nungguin si pancing ini, si pancing belut, mudah-mudahan disambar juga dia. Ini dia. Nih. Lanjut. Dengan posisi yang sama dengan yang kemarin, mari kita coba lagi, cuy. Mudah-mudahan ada sambaran. Karena air juga agak sedikit naik hari ini, cuy. Karena semalam itu hujan, enggak berhenti-berhenti dia. Sampai jam 3 pagi baru ini. Baru hujannya reda. Untuk pancing besarnya, ini dia. Ini saya mau buang agak jauh nanti di sana, cuy. Untuk berburu ini yang kemarin, mudah-mudahan yang kemarin itu masih mau makan dia. Untuk pelampungnya saya pakai pelampung ini. Pelampung laut yang sering digunakan di laut. Nah, saya pakai di sini. Di telaga Keramat yang gokil ini. Ini kita pakein umpan ini juga cuy, umpan clematis atau cacing. Di sini ada cacing tadi cuy, ini dia. Cacingnya sedikit, tapi nggak apalah. Kita pakai sebagian aja untuk ini, nyari ikan lele. Mudah-mudahan aja hari ini dapat lelenya. Kita buang agak jauh nih. Mantap, di sana dia. Mudah-mudahan disambar. Nah akhirnya cuy, dibawa kabur. Strike. Strike coy. Ikan apa ini? Pas. Ikan tawas. Ini sesuai target cuy. Karena kita targetnya mau nyari ikan-ikan tawas emang. Soalnya ini sangat mantap untuk dijadikan ikan kering. Wow. Thank you ya Allah. Oke.
Nah, ini kita kumpul, nanti kita belah, terus kita keringkan. Oke, kita coba lagi, cuy. Saya tadi buangnya di sekitar situ tuh. Tuh. Deket dia. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Mudah-mudahan disambar lagi nih. Come on. Come on, mama. Mama, you keo, mama. Starting. Strike. Kecil ini tapi emang cukup lumayan lah. Daripada nggak ada sama sekali. Iya, ikan taus lagi, coy. Udah dua, coy. Modal untuk ikan kering udah dua. Kita sudah dapat dua, coy. Mantap juga. Karena kita udah nyari ikan kering, dan tadi setelah kita berburu ikan kering itu pancing belutnya saya cek, dan ternyata masih utuh, nggak ada sambaran sama sekali. Oke, jadi sekarang waktunya kita untuk mencari lubang belut. Mudah-mudahan aja bisa dapat banyak hari ini, dan kita langsung bakar kalau misalnya kita dapat belutnya, cuy. Oke. Ya, kita berburu. Ngomong-ngomong, saya nanti berburu belut itu cuma pakai ini aja, cuy. Pakai GoPro aja udah. Oke? Karena kalau kita bawa kamera utama itu ribet, cuy. Nah, oke, jadi tempat kita berburu belut itu bakalan di sana, cuy. Di ujung. Soalnya pengalaman saya di tahun-tahun sebelumnya ini udah hampir berapa tahun ya? 3 tahun itu saya nggak pernah mancing belut lagi di sini. Ini baru pertama kali lagi, dan menurut pengalaman saya di sana, cuy, itu yang ada kayu dekatnya itu, itu dia, itu yang ada kayu. Nah, menurut pengalaman saya di situ banyak lubang kalau di sana. Mudah-mudahan aja nggak ada perubahan. Mudah-mudahan belutnya juga masih nongkrong di ono. Coy, lanjut. Kita nyebrang, cuy. Soalnya tempatnya itu ada di sebelah, jadi kita harus nyebrang. Wih, untung saja saya pernah masuk Ninja Warrior. Jadi untuk melangkah di tempat yang kayak gini, B aja sih. Iya. Sebelum ini, sebelum kita berburu belut, kayaknya sepatunya kita copot dulu deh. Soalnya di situ medannya itu berlumpur. Nanti kalau kita pakai sepatu malah ini sepatunya jadi hancur, soalnya penuh dengan lumpur. Oke, nah ini dia tempatnya, cuy. Box. Oke, kita langsung nyari lubang. Nah, di sini lumpurnya agak lumayan dalam, dan belum, kayaknya di sini belum ada orang yang berburu belut di sini. Hanya kita cari-cari lubang dulu, cuy. Oke. Lubang yang nikmat. Di sini kayaknya enggak ada nih. Kita lanjut ke atas. Kayak pakai sepatu nih. Dan sampai sekarang kita belum dapat ini. Lubang. Waduh. Ini gimana ceritanya ini? Kayaknya di sini udah enggak ada lubang nih. Sepertinya udah ini. Udah pada migrasi nih kayaknya si belut ini. Oke, kita coba naik ke sini. Kali-kali aja di sini ada, cuy. Oh, lubang. Kok di mana lubang? Sama sekali nggak ada, cuy. Biasanya di sekitaran sini ada ini. Biasanya ya. Ini sama sekali nggak ada, cuy. Kita coba nyebrang ke sebelah. Biasanya di sini banyak ini.
yang saya tahu di sini biasanya banyak. Allah Akbar. Hei, hei. Dari ujung ke ujung nggak dapat lubang. Kita balik lagi ke camp. Ini udah hampir separuh ini saya puterin. Tapi sama sekali nggak ada lubang, cuy. Malah kita nemu ini fosil. Okay. Kita lanjut lagi nyari ke sekitar sini. Mudah-mudahan aja. Coba kita ke sana. Sedikit demi sedikit. Ngomong-ngomong di sini. Berduri, cuy. Oh, ini dia. Di sini ada pohon yang dahannya itu berduri dan banyak di dalam air. Naik lagi, Pak. Kameranya jatuh, cuy. Nah, jadi kita udah nyari lubang dan emang nggak ada, cuy. Nih, udah kotor-kotoran kita. Kamera juga jatuh, tapi untungnya aman. Aman dia. Jadi saya putuskan pacar saya. Enggak, saya putuskan untuk nyari ini aja. Ikan kering. Kita fokus untuk nyari ini aja lah. Ikan tawes. Oke, coy. Karena pencarian belutnya gagal, kita nggak nemu-nemu lubang, cuy. Jadi ya sudah, kita lanjut lagi untuk berburu ikan kering. Sebenarnya semua ikan air tawar itu bisa dijadikan untuk bahan membuat ikan kering, seperti ikan lele, ikan tawes, ikan nilem, ikan betok, ikan apa lagi ya, ikan sepat, ikan haruan atau ikan gabus, semuanya bisa. Cuma kita baru dapatnya itu ikan ini, ikan tawes. Dan emang untuk ikan tawes sendiri kalau misalnya dijadiin ikan kering itu emang enak biasanya. Ya sudahlah, daripada biasanya mending kita lanjut untuk mencari ini. Mencari cinta, bukan. Untuk mencari ikan kering. Okay. Ini sedari tadi pancing yang gede nggak ada goyangan, cuy. Nggak tahu kenapa dia ngambek kayaknya. Tapi intinya saya nggak bakalan nyerah sampai di sini. Kita coba terus sampai akhirnya kita menikmati hasil perjuangan untuk hari ini. Dimakan lagi, bro. Besar ini, coy. Mantap. Ikan nila. Coy. Nah. Mantap size-nya, coy. Akhirnya. Meskipun kecil. Mantap. Lanjut lagi. Kita bakar ini dulu lah, bakar sabuk kelapa, soalnya sekarang hujan agak dingin.
kita menghangatkan diri dulu tuh. Oke, jadi hujannya nggak berhenti-berhenti sampai sekarang. Dan untungnya saya bawa 2 saset beng-beng coklat. Nah, bukan endorse, Pak, tapi emang beng-beng, Pak. Jadi yang pertama tadi ya waktu kita baru datang itu udah habis. Nah, dan karena kondisinya kayak gini jadi waduh, mantep banget ini, Pak. Minum yang hangat-hangat saat hujan sendiri lagi, Pak. Nah, jadi alhamdulillah kita udah dapat 3 tangkapan, cuy. Yang pertama itu ikan nila, ikan tawes 2. Yang ketiga itu ikan nila. Nah, nanti ikannya bakalan kita belah 2. Terus kita asar dulu. Setelah diasar, kita asinin dulu. Setelah diasinin kita asar. Setelah diasar kita ikomat. Bukan. Maksudnya kita keringkan untuk kita makan di video kelima atau di hari kelima. Bismillah. Jadi ikannya itu, kan ini kan video di hari kedua. Jadi ikannya akan saya keringkan itu selama 2 hari kalau cuaca mendukung juga, cuy. Nah, karena cuaca sekarang lagi seperti ini, makanya untuk ikannya itu kita asar dulu supaya dia mendapatkan tekstur kering terlebih dahulu sebelum kita jemur kayak gitu.
Oke cuy, jadi karena kita hanya butuh asapnya doang, nah jadi ini kita langsung ambil, nah, dan ini siap untuk dikeringkan cuy, kayak gitu. Nah, iya. Nah, jadi ini siap untuk kita jemur besok cuy. Nah, kayak gini dia. Ini untuk menghindari agar ikannya nanti nggak busuk pada saat proses penjemuran. Kalau misalnya nggak dapat sinar matahari yang penuh, ini masih aman untuk dimakan dan nggak cepat busuk. Oke, mantap jiwa. Oke, jadi karena kondisi sekarang masih hujan dan juga ikannya udah selesai kita asar, jadi okelah, sampai di sini dulu video untuk hari kedua. Kita lanjut di hari ketiga atau besok. Oke cuy, mantap jiwa. Ya lanjutlah. Besok kita keringin nih.